Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perizinan Minimarket diusulkan untuk direvisi sebab dinilai dapat merugikan pedagang kecil di sekitar masyarakat. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Rimbun menjelaskan penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 terkait perizinan minimarket memang berdasarkan 10 dasar hukum yang menjadi acuan terbentuknya peraturan daerah tersebut. Namun dalam pengembangannya, pemerintah pusat telah merevisi 3 undang-undang dan mencabut 1 peraturan presiden pada Kamis 6 Maret 2023. Perangkat hukum yang dirubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 telah dicabut. Rimbun mengungkapkan, 3 undang-undang yang telah dirubah dan 1 peraturan presiden yang dicabut ini seperti yang disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga dengan perubahan undang-undang dan pencabutan peraturan presiden terkait perizinan minimarket tersebut agar lebih berpihak kepada pedagang kecil. Nah, ini yang akan kita perbaiki menuju ke kesimpulan rapat tadi. Dengan adanya regulasi aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, ada 3 aturan terkait dengan perdagangan ini yang berubah ya, undang-undang baik peraturan pemerintahnya, maka kita perbaiki menyesuaikan itu. Perda nomor 4 2015 akan kita bicarakan dengan pemerintah daerah untuk lebih berpihak dengan pengusaha kecil. Nah, politisi PDIP Kota Waringin Timur ini berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan perubahan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku dan terpenting lebih memperhatikan keberadaan pedagang kecil di tengah maraknya serbuan retail modern yang saat ini terus melakukan ekspansi hingga ke kawasan pelosok di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.